Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukabumi menggelar pemeriksaan kesehatan warga di dua desa, Desa Mekarsari dan Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dengan melakukan pengecekan kesehatan warga korban bencana banjir bandang ini agar mengetahui kondisi warga setelah kembali ke rumahnya. Rata-rata warga yang diperiksa mengeluhkan gatal-gatal, batuk pilek, dan lakukan pemeriksaan tensi darah dengan terjun langsung mendatangi warga. Sudah berapa jumlah warga yang berobat, Dok? Hari ini sudah puluhan, ini baru satu titik yang di kampung yang terlewat, RT 1 dan 2 RW 6. Kebanyakan keluhannya apa, Dok? Masyarakat banyak yang mengeluhkan gatal-gatal, pegal-pegal, sama sakit lambung. Beberapa ada yang kontrol darah tinggi sama gulanya. Dengan pemeriksaan kesehatan ini, diharapkan warga bisa kembali ke rumah dan beraktivitas kembali dalam kondisi yang sehat. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.